dongeng Marsina. Marsina, buruh pabrik arloji, mengurus presisi, merakit jarum, skrip dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi. Ia sangat cermat dan hati-hati. Marsina itu arloji sejati, tak lelah berdetak memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Marsina kita tahu tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa, itu sangat berbahaya. Marsina tidak ingin menyulut api, ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu, kata siapa, dan harus dikembalikan ke asalnya, debu. Di hari baik, bulan baik, Marsina dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa, ia disekap di ruang pengap, ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpah agar lengking detiknya tidak kedengar lagi. Marsina tidak diberi air, ia tidak diberi nasi, detik pun gerah berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangnya diacak-acak, dan tubuhnya dibulbamkan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak, Marsina pun abadi. Di hari baik, bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengirimkan jenazahnya ke Nganjuk. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli merekam waktu bersaksi. Marsina diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya asas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Saya ini Marsina, buruh pabrik arloji. Ini surga bukan? Jangan saya diusir dari surga, dikembalikan ke dunia lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malaikat tak suka banyak berkata, ia sudah paham maksudnya. Sengsara betul hidup di sana, jika suka berpikir, jika suka memasak kata. Apa sebaiknya kita ini menggelinding saja bagai bola sodok, bagai roda bedati. Malaikat tak suka banyak berkata, ia biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsina, saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah rencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirapanya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan cak detiknya dalam setiap getaran kata. Marsina itu arloji sejati,
melingkar di pergelangan tangan kita ini.